Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Lotek. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Di video kali ini saya mau sulam padi yang mati karena dimakan gang ya, karena kekeringan. Karena di sini airnya gampang-gampang susah ya teman-teman. Nah, kalau di sini di daerah saya biasanya suka ada serap ya. Jadi tujuan serap ini buat cadangan tanaman padi yang mati. Dan jika tanaman mulus tidak ada yang mati, tetap dibuang karena bisa memicu hama ya. Kita kumpulkan dulu guys. Ini kalau di daerah saya namanya onclo ya, bukan doclo. Onclo ini guys. Untuk satu rumpun bisa dibagi 3 atau 4 ya, karena ini lumayan tebal. Setelah dapat kita siap-siap. Kalau di daerah saya namanya ini ngayuman ya. Ini padi PR46 di lahan bapak saya. Karena saya lagi nggak ada kerjaan nih, bantuin aja. Ini lumayan banyak ya teman-teman yang hilang makan gaangnya.
Nah, teman-teman, seperti ini hasilnya ya. Nanti setelah 3 hari lakukan pemupukan kedua. Semoga hasilnya jos. Semoga bermanfaat, khususnya buat para petani pemula seperti saya. Mari kita belajar sama-sama. Mohon maaf. Salam pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.